Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini aku pengen nge-review produk-produk barunya Madam G Cosmetics. Ada 3 produk baru yang bakalan aku review hari ini. Yang pertama itu ada Madam G Femme BB Foundation Liquid. Ini foundation terbarunya Madam G. Packagingnya kayak gini, silver mirror gitu. Jadi agak mantul kalau kena cahaya dan agak susah fokus di kamera. Pas dibuka, dalamnya tuh bentuknya tube, isi 30 ml, dan dia langsing. Dan packagingnya tuh unik karena dia silver glitter gitu. Sekilas mengingatkan aku sama packagingnya cat air. Setahu aku dia nggak menyediakan beberapa pilihan warna, jadi emang cuma ada satu shades doang. Warnanya kayak gini. Untungnya sih dia warnanya kuning, undertone-nya yellow, dan shade-nya sih nggak keputihan di aku, masuk-masuk aja. Itu atasnya tuh cushion-nya Madam G, jadi bisa kalian bandingin sendiri kalau cushion-nya memang ternyata rada pink ya. Nah, ini aku mau coba pakai foundation-nya. Ternyata dia ketika dibuka tuh ada segelnya, dan cara bukanya, cara buka segelnya tuh ditusuk sama baliknya tutup dari foundation tersebut. Ini aku totolin aja di wajah. Dan aku blend pakai beauty sponge yang lembab yang udah aku basahin sebelumnya. Aku pakai satu layer dulu, dan menurut aku satu layer itu coveragenya masih sheer to medium, jadi masih natural dan lebih cocok buat sehari-hari kalau satu layer menurut aku. Untuk warna bisa kalian lihat sendiri, ini masuk banget ke warna kulit aku. Dan sekarang aku mau coba layer kedua. Aku pengen lihat apakah foundation ini bisa di-build atau enggak. Apakah setelah dua layer dia bisa lebih menutup? Ternyata setelah aku pakai dua layer, dia tuh memang lebih cover, lebih ke arah medium coverage. Tapi hiperpigmentasi aku masih bisa belum tersamarkan dengan baik. Tapi menurut aku ini oke banget sih. Dan finishnya lebih ke arah satin ya. Dia nggak matte banget dan nggak basah, jadi satin finish. Lanjut, sisi sebelah kiri wajah aku mau pakai Madam G Total Cover BB Cushion. Ini aku udah pernah bikin video reviewnya secara terpisah. Nanti kalian bisa cek sendiri, nanti aku taruh linknya. Oh iya, cushion ini harganya Rp75.000 aja. Sementara foundation yang tadi itu harganya Rp30.000. Ini aku ambil shade nomor 6, shade paling gelap. Dan warnanya emang coklat kayak gini. Ketika di swatch hasilnya seperti ini. Shade wise sebenarnya masuk-masuk aja di kulit aku, cuma memang undertone dia rada pink. Tapi setelah dipakai ke wajah, dia nyatu-nyatu aja kok, nggak bikin wajah aku ashy. Aku apply-nya sama-sama pakai beauty blender, beauty sponge yang lembab tadi, supaya adil aja gitu. Dan ternyata emang dia coverage-nya lebih rendah, lebih sheer, dan hasilnya lebih glowing dibanding pakai foundation yang tadi. Lebih cocok buat pemakaian sehari-hari. Aku pribadi suka dua-duanya sih, tergantung aku butuh dempul atau butuh natural aja. Next, aku cobain Madam G Femme Cheek XOXO Blush On. Ini juga produk terbarunya Madam G dan murah banget. Harganya cuma Rp18.000 saja. Dia keluarin 3 warna, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan aku ambil nomor 4 karena dia ada warna orange-nya. Dia packagingnya kayak gini, imut banget mini, dan bagian depannya bening jadi kita bisa langsung lihat isinya. Dan bagian belakangnya simple banget, cuma ada nomor dan nomor pom doang. Pas dibuka ternyata kita dapat brush yang super mini, kecil banget. Dan ini aku mau coba nge-swatch warna blush on-nya, ada warna peach, orange, dan warna pink. Yang atas ini warna pink, yang bawah warna orange. Dan ternyata lebih gonjreng warna pink, lebih pigmented, dan ada sedikit hint keunguan. Sementara yang orange peach ini jauh lebih natural. Di pipi kanan aku pakai yang warna pink, dan dia emang pigmented banget, gonjreng banget. Di pipi kiri aku pakai warna peach, dia tuh jauh lebih natural, jadi lebih aman untuk dipakai sehari-hari. Jadi kalian gak perlu takut ketebelan kalau pakai yang warna peach ini. Ini dia perbedaannya di pipi kanan warna pink dan pipi kiri warna peach. Lanjut, kita cobain Madam G Gorgeous Wing Salops Mascara Eyeliner 2-in-1. Jadi ini produk 2-in-1 dari Madam G Cosmetics. Terdiri dari dua sisi gitu. Sisi yang atas yang warna abu-abu itu isinya mascara, sementara sisi bawah yang warnanya hitam itu isinya eyeliner.
sekarang aku mau coba buka sisi maskaranya. Brushnya tuh kayak gini, gendut, dan dia silicone brush. Dan di bagian ujungnya itu tuh kayak ada brush yang terpisah yang harusnya sih memudahkan pengaplikasian. Bagian bawahnya yang eyeliner itu juga sama-sama silikon, jadi dia kaku gitu, kayak plastik. Dan aku sih lebih suka yang kayak gini ya, karena lebih gampang pakainya. Aku lebih suka ini dibanding brush eyeliner yang kuas tipis yang letoy gitu. Aku gak suka banget karena bikin meleberan. Sekarang aku lagi coba pakai eyelinernya, dia oke sih, gampang, gak bikin eyeliner jadi ketebelan, dan dia finishnya tuh matte, jadi eyelinernya matte bukan glossy. Tapi menurut aku kurang awet, dia nggak waterproof dan nggak smudge proof. Karena aku pernah nggak sengaja kekucek gitu dan langsung pudar gitu loh eyeliner aku. Lanjut, ini aku cobain pakai maskaranya. Aku sebenarnya rada berharap banyak sama maskara ini, tapi ternyata dia di bulu mata aku tuh cuma bikin makin hitam aja, cuma ngitemin bulu mata, nggak bikin jadi lebih panjang, lebih lentik, bervolume tuh enggak. Jadi kayak bener-bener natural banget hasilnya. Mungkin kalau kalian suka hasil maskara natural buat sehari-hari, ini oke buat kalian. Tapi aku pribadi tuh nggak suka hasil maskara kayak gini. Aku sukanya maskara cetar. Dan ini parah banget sih bikin beleberan maskaranya. So, itu dia guys review produk-produk baru dari Madenji Cosmetics. Kalau misalnya kalian punya saran aku harus review produk apa lagi, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa like video ini, jangan lupa juga subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa turn on notifications biar kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. So, thank you guys. See you on my next video. Bye!